Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya teknologis Abdul Sulaiman B. Ismail ingin membentangkan berkenaan dengan inovasi PDP yang telah saya bangunkan, iaitu aplikasi Android untuk early estimation material of house construction. Di mana ia adalah satu aplikasi Android yang dibangunkan untuk membuat pengiraan kos awalan, kos anggaran awalan untuk pembinaan sesuatu rumah lah. Okey, sebenarnya penghasilan untuk aplikasi Android ini adalah bertujuan, kita tengok dekat bahagian penyataan masalah terlebih dahulu, di mana kesukaran pelajar untuk membuat anggaran awalan sebelum pengiraan untuk sesebuah pembinaan di rumah, di mana dalam satu topik subjek di sisi 20073, iaitu untuk contract dan estimating, pelajar akan memerlukan untuk membuat pengiraan kos anggaran awalan sebelum membuat pengiraan untuk sesebuah pembinaan rumah lah. Jadi dia akan tahu nilai kasar sebenar untuk pembinaan rumah. Dan masalah yang kedua pula ialah kita dapati bahawa kesukaran mengetahui anggaran awalan untuk pembinaan rumah sama ada dalam dapat memenuhi bajet yang diperuntukkan. Ini lebih kepada orang awam lah. Ya, ini lebih kepada orang awam dan kontraktor lah. Okey, lepas tu yang ketiga ialah ditipu kontraktor kerana tidak dapat menganggarkan kuantiti dan harga untuk setiap pembelian bahan. Yang inilah yang sering berlaku, di mana apabila kita membuat pembinaan, biasanya masalah orang awam yang beginner lah, maksudnya yang tidak pernah ada apa-apa basic untuk buat pengiraan pengiraan kos pembuatan rumah, mereka akan menghadapi masalah ditipu kontraktor. Itu yang masalah yang dihadapi kebiasaannya. Biasanya kadang-kadang kontraktor markup harga, dia up sikit harga. Jadi dengan adanya aplikasi ini dapat membantu orang awam untuk mengetahui berapakah kos bahan yang sepatutnya mereka keluarkan untuk kepada kontraktor. Jadi dia dapat buat estimation awal. Okay, yang seterusnya lah objektif kajian IMA itu, untuk sebenarnya objektif kajian untuk inovasi ini, inovasi PDP ini lah, untuk mereka bentuk aplikasi Android yang boleh membantu pelajar menyemak pengiraan anggaran awalan kos pembinaan rumah. Yang kedua ialah untuk meningkatkan kepahaman pelajar terhadap pengiraan anggaran awalan kos pembinaan rumah. Dan yang last sekali, untuk menghasilkan satu aplikasi yang dapat membantu orang awam mengira anggaran awalan kos sesebuah pembinaan rumah, seperti mana yang saya maklumkan tadi. Okay, tujuan kajian ialah untuk penghasilan aplikasi ini adalah untuk memudahkan pelajar mengetahui dan menyemak pengiraan awalan pembinaan rumah mengikut keperluan khusus kontrak dan estimating, yang sama macam yang saya maklum tadi lah. Aplikasi ini juga untuk bertujuan dalam membantu orang awam di dalam mengetahui serta menganggar kuantiti dan kos awalan bahan utama pembinaan sesebuah rumah. Dan okay, skop kajian ni saya dapatlah saya tunjukkan dari sini ni, bahawa kita akan melibatkan 37 orang pelajar diploma kejutan awam daripada Politeknik Kereta Kinabalu, dan yang responden yang lain ialah 10 orang kontraktor dan 20 orang awam. Dan pembangunan aplikasi ini ialah menggunakan Android Studio, dan maklumat harga yang kami letakkan di dalam aplikasi Android ni adalah daripada syarikat konsultansi dan kontraktor, di mana harga ni adalah untuk tahun 2019 punya harga. Dan pada awal sebelum penghasilan aplikasi Android ni, sebenarnya kami saya terpaksa menggunakan kaedah pengiraan manual, termasuk pelajar semua biasanya buat pengiraan manual lah. Okey, seperti mana yang saya tunjukkan kat sini, terpaksa mengira banyak daripada cara pengiraan bata, kiraan kerja-kerja melepa, kerja-kerja jubin, banyak lagi kat sini, iaitu isi padu konkrit, formula pengiraan atap, formula pengiraan suhu, pengecat minyak, cat minyak, persemakan, and then barulah boleh list out untuk dapatkan anggaran untuk ni lah. Jadi banyak prosedur kerja yang nak kena kira
yang nak kena ni. Ini baru surface je lah. Sebenarnya anggaran awal memanglah betul pada bahagian permukaan saja pengiraannya. Tapi secara basicnya pun, kalau kita tengok dekat conventional punya method, kaedah pengiraan manual pun sendiri telah pun banyak dia punya perlu buat pengiraan lah. Sebab itulah saya hasilkan satu inovasi aplikasi Android di sini. Nama yang diberi ialah Early Estimation Material of House Construction, seperti mana dalam slide yang saya tunjukkan di sini. Kita tengok kat sini kan. Okay, ini dia punya paparan utama yang data-data yang perlu dimasukkan ke dalam app. Cuma pada bahagian paparan utama ni sahaja. Kalau kita tengok dekat sini, memang kawasan ni sahaja yang perlu kita key in lah. Bukan kawasan kawasan-kawasan lain tak perlu. Yang lain tu selalu auto. Telah pun saya buat kiraan, cara buat satu rumus untuk membuat pengiraan khas. And then contoh yang saya telah buat dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, saya telah pun masuk nilai, masukkan nilai khas pada setiap item kat sini lah. Jadi ni terpaksa pilih untuk saiz dubin. Ini biasanya ini tile yang satu kaki dengan tile dua kaki. Ini kita kena masukkan. And then barulah bila tekan pengiraan ni pada bahagian kiri ni, kita tekan. Bila kita tekan, dia akan masuk ni lah paparan ni. Jadi dia akan keluar satu paparan macam ni. Inilah hasil pengiraan dia. Jadi simple. Cuma masukkan yang ini saja. Pada bahagian paparan utama ni sahaja yang perlu dimasukkan pada bahagian ni. Tidak perlu benda lain. Memang simple. Then paparan utama last sekali kita akan dapat nilai. Kita dapat satu nilai dekat sini. Memang nilai berapakah harga bahan yang kos yang terpaksa kita keluar. Bayangkan sekiranya kita tidak kita tidak mengetahui nilai sebenar apa konteks tu, boleh tipu kita, markup sampai 100% harga bahan yang sedia ada. Sepatutnya kita cuma perlu membayar, kalau kita guna butter merah kita cuma bayar RM10,000 kalau kita gunakan keluasan yang tadilah. Okey, itu contoh. Jadi bila kita tekan, kalau kita nak tengok paparan secara PDF pun boleh, di mana kita kena tekan pada bahagian create PDF ni dan kita akan keluar inilah. Kejap lagi saya akan tunjukkan cara penggunaan sebenar untuk ni. Dan saya tunjukkan untuk early estimation material. So dekat sini lah. Bila saya tekan next, kita masukkan nilai 10, katalah 10 meter. Dekat sini 10 meter. Then back tadi silap. Yang ni kita masukkan tinggi dinding kan. Tinggi dinding kita masukkan 4 meter lah. Biasanya 4 meter atau 3 meter. And then panjang ni kita kena kira lah. Kita kena tahu berapa keluasan rumah yang kita nak bina lah. Sama katalah kita gunakan 10 meter. Dan lebar lantai kita gunakan katalah 15 meter. And then kita gunakan tile 2 inci 2 kaki lah. Dan kita masukkan isi pada konkrit. Masuk nilai yang sama. Yang ni 15. Dan biasanya ketinggian untuk isi padu konkrit kita masukkan 0.1. Okay, right. Dan kita tekan kira. Bila tekan kira, automatically dia akan keluarkan nilai ni lah. Nilai-nilai ni banyak, semua nilai-nilai pada bahagian ni lah. Semua ada. Jadi dia keluar nilai duit dah kat sini, tepi-tepi ni. Berapakah harga nak beli pengir? Jubin berapa kos? Contoh kat sini kan jubin cuma RM1,200. Okay. Untuk kita gunakan untuk 417. Dia automatic keluar. Yang ni lah. So macam yang tadi tu, butter kat sini. Kita tengok pada bahagian butter ni, dia keluar 4,800 biji. Untuk yang 10 darab 15 tadi. Jadi kita dapat tahu berapakah kita nak pakai. Untuk simen pun kita boleh tahu berapa kita kena beli. Contoh simen untuk kerja-kerja melepa, inilah cukup dia punya ni lah. Okay, next. Kalau kita tekan next, kita akan dapat pengiraan berapakah simen yang perlu kita beli untuk kerja-kerja konkrit lah. Ni semua batu berapa nak beli apa semua. Banyak lah. Jadi lebih mudah. Kita tengok lah. Roof tile pun boleh kita nampak kat sini. Shilling berapa keping yang perlu beli. Jadi kita nampak secara, dia akan kira secara automatik. Dan kita dapat nilai kat sini. Tengok automatically dia boleh kira kat sini. Sekiranya pakai batu simen, murah sikit lah. Okay,
So sebenarnya paparan dia kita boleh create PDF. Bila kita tekan PDF, dia akan keluar main dalam bentuk PDF macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Sama juga item yang sama tadi. Jadi ini kita boleh print lah. Jadi kita boleh print, tak ada masalah. Okay, right. Katalah, dan saya akan tunjukkan dapatan kajian. Ini sedikit dapatan kajian yang saya telah buat data soal sidik kepada pelajar. Kita dapati bahawa dekat sini saya punya skor min semua melepasi 4 kecuali yang soalan nombor 1 ni. Soalan nombor 1 ni ialah berbentuk soalan negatif, di mana saya merasa susah untuk menggunakan aplikasi ni. Dan 97% mengatakan semua okey. Tidak setujulah bahawa mereka boleh pakai inilah. Then ini adalah data kajian daripada 10 dan kontraktor. Semuanya tahap melepasi, kalau kita tengok semua melepasi 4 skala skor min. Jadi secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan di sini bahawa aplikasi estimation material ni, material house construction, dapat membantu pelajar-pelajar di PKM di dalam pengiraan awalan kos pembinaan. Dan secara tak langsung dia memang sangat membantu kepada orang awam. Ya, ini memang penting sangat. Biasanya memang kena tipu lah ni. Dan secara keseluruhan yang tadi saya sebut tadi, semua skor min melepasi 4.0 lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.